Pemirsa, seorang perempuan saksi partai dianiaya caleg separtainya saat penghitungan surat suara di PPK Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai penganiayaan, korban melaporkan ke Mapolres Metro Bekasi. Nur Amalia, 27 tahun, yang menjadi saksi partai Gerindra, mengalami tindak kekerasan dari caleg partainya saat rekapitulasi perhitungan suara di Gedung Kesenian Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Korban terekam tengah berselisih paham hingga berujung pada tindak kekerasan. Akibat kejadian ini, korban pun melapor ke polisi. Pihak panitia pemilihan kecamatan atau PPK mengaku kericuhan ini dipicu persoalan mandat saksi, di mana korban mendapat mandat, sementara caleg tidak terima jika saksinya tidak diperkenankan berada di ruang rekapitulasi. Ada salah satu pasangan, ada salah satu caleg nomor satu membuat kesuruhan, merasa mungkin tidak diakomodir oleh partainya, sehingga mereka menarik sih. Memanggil seluruh relawan saksi yang ada di dalam, yang saksi Gerindra itu untuk keluar, kita klarifikasi. Meski sempat terjadi kericuhan, pihak panitia pemungutan suara Kecamatan Rawalumbu saat ini masih melakukan perhitungan suara dari mulai surat suara presiden, DPRD provinsi dan kota kabupaten. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.